Lebih dari setengah milenium lalu, seorang raja dibunuh di Tanah Jawa. Dan insiden tersebut menyebabkan dibangunnya sebuah candi yang secara ajaib meramalkan kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, kita di Indonesia, di Kabupaten Malang. Dan candi yang kita kunjungi ini dibangun kira-kira bersamaan dengan saat Eropa masih diteror kekejaman Mongol di bawah Ogadai Khan. Yuk, kita ke sana. Demi kenyamanan menonton video kami, tekan tombol ini untuk memunculkan subtitle bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Anda pun dapat mengatur speed video dengan menekan tombol ini. Sabung ayam adalah hiburan yang sangat digemari di Jawa kuno, mulai dari rakyat jelata hingga kaum bangsawan. Tersebutlah seorang pangeran bernama Toh Jaya. Ia mengajak saudara tirinya untuk beradu sabung ayam. Ia tahu betul, saudara tirinya yang sedang bertahta sebagai raja adalah penghobi sabung ayam. Toh Jaya, putra kandung Sri Rangga Rajasa, sang pendiri Wangsa Rajasa, juga tahu siapa pembunuh ayahnya. Dialah lawan tandingnya kali ini, Raja Anusapati. Saat kesempatan itu tiba, ditikamnya sang raja hingga tewas. Menurut pemberitaan Kitab Pararaton, insiden itu terjadi pada tahun 1249. Kitab Negara Kertagama, di sisi lain, tidak mencatat peristiwa pembunuhan terhadap Anusapati. Namun, tidak menyebut bukan berarti menyangkal. Negara Kertagama sekedar menerangkan bahwa ketika Batara Anusapati bertahta di Tumapel atau yang kemudian dikenal sebagai Singasari, Pulau Jawa kokoh sentosa. Hingga sang raja meninggal pada tahun 1248 dan diarcakan sebagai siwa yang gilang gemilang di Candi Kidal. Inilah Candi Kidal itu. Jelas ya, dari Negara Kertagama kita tahu, nama candinya tidak berubah sejak zaman Majapahit. Jadi, Kidal bukanlah nama pemberian masyarakat modern, sebagaimana candi-candi lainnya. Candi ini ramping dengan pintu menghadap barat layaknya candi-candi Jawa Timur, terbuat dari batu andesit, atapnya tiga tingkat sebagaimana konsep triloka, yakni tiga alam dalam kosmologi Jawa kuno. Perhatikan kalamakara yang ekspresinya sangat angker, namun dipahat dengan ukiran halus dan indah, khas Singasari, dengan makara menjuntai berbentuk kepala naga. Ukiran-ukiran pada batunya sangat indah, bermotif geometri, floral, dan fauna. Seperti ini, motif aneka burung. Terdapat arca singa di setiap pojok candi dengan posisi duduk menyangga selasar. Singa-singa ini mengingatkan kita pada singa di Candi Jawi. Candi Kidal banyak sekali dihiasi pola miniaturnya sendiri, tidak hanya di sisi tangga, namun juga di tiap relung. Menurut laporan warga, dahulu di depan candi ini terdapat tiga bangunan kecil yang pasti adalah Candi Perwara atau Candi Pengiring. Sayangnya, sekarang hanya tersisa batunya saja. Thomas Stamford Raffles adalah yang pertama melaporkan keberadaan cagar budaya ini dan mencatatnya dalam History of Java. Menurut Raffles, saat ditemukan candi ini masih tertutup hutan lebat serta mengalami kerusakan. Nah, mengingat fungsinya sebagai pendarmaan raja, jelas candi ini dulunya bangunan sakral yang tentunya harus ada tiga mandala, di mana candi ini menempati mandala utama atau yang paling suci. Sayangnya, dua mandala lainnya, yakni mandala madya atau wilayah tengah, dan mandala jaba atau wilayah fana, tidak ditemukan lagi. Tahukah Anda, Candi Kidal bisa dibilang menyimpan ramalan yang menggambarkan tahap perkembangan negara Indonesia hingga pada kemerdekaannya. Dan kita akan membedahnya. Termasuk bagaimana leluhur kita memperingatkan bahaya dari musuh kebinekaan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tindakan yang mudah bagi Anda namun sangat mendukung pekerjaan kami mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Hiduplah dua orang wanita, yakni Dewi Katru yang memiliki anak-anak berwujud ular dan naga, dan Dewi Winata yang memiliki anak berwujud burung bernama Garuda. Karena diperdaya Dewi Katru, Dewi Winata kalah bertarung dan sesuai kesepakatan harus menjadi hamba. Maka dimulailah penderitaan panjang Dewi Winata. Siang dan malam, dia harus merawat ular dan naga anak-anak perempuan licik itu. Garuda merasa iba dan ingin membebaskan ibunya dari perbudakan Dewi Katru. Para ular memberikan syarat yang sangat berat. Kebebasan Dewi Winata harus ditukar Garuda dengan air amerta, yakni air keabadian minuman para dewa. Garuda menyanggupinya
dan dimulailah perjuangannya mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan air Amerta. Garuda harus bertempur melawan para dewa. Meskipun patah arang, Garuda berhasil mendapatkan air Amerta. Dengan air tersebut, Garuda berhasil memerdekakan ibunya. Nah, kisah Garudaya di atas yang dinukil dari kitab Mahabharata membawa kita pada bintang utama di Candi Kidal ini, yakni Garuda. Kita lihat ini gambar Garuda ya. Terus ini terlihat naga, ya, ada tiga naga di atasnya. Relief ini menceritakan tentang bagaimana para naga itu menguasai Garuda. Jadi Garuda masih di bawah kekuasaan para naga. Kalau kedua di sebelah sini. Yuk, teman-teman, sini. Gambar Garuda paling bagus ya. Paling bagus. Kita sudah melihat di Candi Sokoh juga tidak terlalu bagus seperti ini ya. Membawa bokor. Bokor berisi Tirta Amerta atau Kamandalu. Yuk, teman-teman, sini. Di sini terlihat Garuda ya. Ini bentuk Garuda. Kemudian ini ada wanita yang sedang digendong oleh Garuda. Wanita ini adalah Dewi Winata. Ya, di atasnya ada relief ular. Ya, artinya bahwa Garuda berhasil membebaskan ibunya dan kemudian menggendong ibunya untuk siap-siap dibawa pergi. Meskipun hanya dituangkan dalam 3 fragmen, relief di Candi Kidal cukup merangkum keseluruhan kisah Garudaya dan memberi banyak informasi kepada kita mengenai kehidupan di masa lalu ketika candi ini dibangun. Misalnya, mengapa kisah Garudaya yang dipilih untuk dipahatkan di Candi Kidal? Kita perlu memahami sebuah konsep kosmologi di Jawa kuno yang mirip Rwa Bineda, yakni membagi dunia menjadi dua sisi yang saling beriring, alam atas dan alam bawah. Alam atas mewakili sifat positif, maskulin, terang, terbuka, suci, dan lain sebagainya, dipersonifikasi sebagai Garuda. Dan alam bawah mewakili sifat negatif, feminim, gelap, tertutup, mala atau tidak suci, dan lain sebagainya, dipersonifikasi sebagai ular. Kedua alam ini berada dalam pertempuran kosmis yang abadi. Itulah sebabnya Dewa Wisnu, sang pelindung alam semesta, digambarkan menginjak ular di dunia bawah, sementara di dunia atas, Dewa Wisnu mengendarai Garuda. Nah, di Jawa, konsepsi Garudaya mengalami akulturasi menjadi kisah ruwet, tergambar dalam perjuangan Garuda untuk membebaskan ibunya dari para ular, yang artinya bebas dari dosa atau mala, agar menjadi suci kembali. Dengan demikian, jelas bagi kita, tujuan dipahatkannya kisah Garudaya di Candi Kidal adalah untuk meruat Raja Anusapati agar suci kembali dari mala atau dosa. Namun, apa sih dosa Raja Anusapati sampai-sampai candinya diberi relief ruwet? Yuk, kita analisis. Pertama, sumber primer Prasasti Mula Malurung memberitakan Rangga Rajasa alias Ken Arok meninggal di Dampar Kencana atau Singgasana, artinya mati dibunuh. Kedua, Negara Kertagama memberitakan bahwa Anusapati adalah yang kemudian menduduki tahta Ken Arok. Ketiga, para raton melengkapi dengan menyebut Anusapati membunuh ayah tirinya, yakni Ken Arok. Jadi jelas ya, dosa Anusapati adalah membunuh ayahnya. Namun, bila kita cermati lebih jauh, relief Garuda ini juga menuturkan sesuatu yang lain, yang lebih mengasihkan dari sekedar kisah Anusapati. Pertama, Negara Kertagama menyebut Anusapati berpulang ke Siwa Buddha Loka. Siwa Buddha adalah sebutan untuk Tantra Bhairawa aliran Kalacakra. Kedua, meskipun Garuda identik dengan Wisnu, Prapanca mencatat bahwa Raja Anusapati diarcakan sebagai Siwa di Candi Kidal. Ketiga, ayo kita melompat ke Candi Sukuh. Di sana kisah Garudaya dipahatkan sebagai tema utama. Padahal candi tersebut kental dengan nuansa Tantra Bhairawa. Keempat, relief Garudaya membawa bokor seperti di Candi Kidal ini juga kita temui pada hiasan emas Garudaya. Sekarang ada di Museum Putantular, Sidoarjo, yang juga penuh nuansa Tantra Bhairawa. Kesimpulannya, meski terdapat relief Garuda di Candi Kidal, kepercayaan Raja Anusapati adalah Tantra Bhairawa Siwa Buddha. Jadi, aliran ini sudah merasuk di kalangan Istana Singhasari jauh sebelum Kertanegara lahir. Ini mengejutkan. Menurut analisis saya, Garuda Singhasari Majapahit tidak selalu identik dengan Wisnu atau Waisnawa, tetapi juga Tantra. Karena pembebasan manusia oleh Garuda dari pengaruh ular alias dosa, mereka perlukan sebelum menapaki jalan Tantra. Itulah sebabnya relief Garudaya juga dipahatkan di gerbang Candi Sukuh agar menaungi mereka yang memasuki pelataran suci. Bagi saya, apa yang dituturkan Garuda di Candi Kidal ini tidak sebatas sejarah masa lalu,
Panel-panel ini seolah meramalkan dengan tepat fase-fase perkembangan negara Indonesia. Panel ini memuat fase penjajahan, panel ini berisi fase perjuangan, dan panel ini mewakili fase kemerdekaan. Sungguh mengagumkan, karena tiga panel ini dipahat pada zaman ketika tak seorang pun mengetahui bahwa Nusantara akan mengalami tiga fase tersebut di masa depan. Begitupun falsafah yang terkandung di dalamnya sangat cocok dengan situasi Indonesia pada masa penjajahan. Perjuangan Garuda memerdekakan ibunya dari perbudakan bisa dibilang memiliki spirit yang sama dengan perjuangan para pahlawan kita memerdekakan Ibu Pertiwi dari penjajahan. Bahkan, menurut mantan juru pelihara candi, para perancang Garuda Pancasila pernah bertandang ke Candi Kidal untuk menggali inspirasi, dan tentu juga ke candi-candi lainnya. Pada tahun 1950, terbentuklah panitia yang merancang lambang negara kita. Di antaranya ada Muhammad Yamin selaku ketua, Ki Hajar Dewantara, Raden Mas Ngabehi Purbacaraka, dan lain sebagainya. Rancangan yang kemudian diterima adalah karya Sultan Hamid II. Anatominya mirip Garuda yang terpahat di gerbang Candi Sukuh. Lihat, dua ular yang menghadap berlawanan diganti menjadi pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Mengenai asal-usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika, silakan cek tautan di atas ya, atau di deskripsi. Nah, rancangan yang masih berbentuk antropomorfis atau setengah manusia ini terus mengalami modifikasi. Paling akhir, Garudanya diberi jambul, yang diambil dari elang Jawa, satwa asli Nusantara. Cakep kan? Kini, kita mengenalnya sebagai Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia yang juga menjadi ikon kebinekaan. Namun, ada lagi yang tidak boleh kita lupakan dari relief Garuda di Candi Kidal. Di sini, pitarah kita seolah telah memperingatkan suatu bahaya yang menjelang, yakni adanya kelompok yang memusuhi kebinekaan. Perhatikan relief di Candi Kidal ini. Saat mengangkut air amerta, Garuda memegang rumput. Terlihat ya? Nah, rumput tersebut dijadikan pengikat tutup kendi air amerta. Ketika kendi ini diserahkan kepada para ular, mereka hanya mampu menjilati tutupnya karena terhalangi ikatan rumput. Akibatnya, lidah ular teriris tajamnya ilalang hingga terbelah dua. Konon, sejak itulah lidah ular bercabang. Dalam budaya Jawa, lidah bercabang identik dengan sifat yang tidak bisa dipercaya. Karakter yang hobinya memperdaya dan menebar kebohongan. Atau kalau kita menariknya ke masa kini, ya semacam penyebar hoax atau berita palsu. Di candi-candi era Singhasari dan Majapahit pun, ular digambarkan menempati dunia bawah. Masih ingat kan, dengan penjelasan saya di awal video ini mengenai dunia bawah versus dunia atas. Candi Kidal, menurut saya, mengkontraskan dengan tepat antara Garuda yang hari ini menjadi ikon kebinekaan kita dengan ular sebagai lawannya, yang memiliki lidah bercabang dan bergerak senyap di bawah tanah. Karakter ular inilah bahaya yang patut kita waspadai bersama sebagai anak bangsa dan pewaris kebinekaan. Jelas, panel terakhir Garuda di Candi Kidal sungguh melegakan hati karena Garuda pada akhirnya berhasil memerdekakan Ibu Pertiwi dari para ular. Namun, jangan lupa, setelah panel kemerdekaan, jika kita memutar, akan bersambung dengan panel penjajahan lagi. Artinya, pekerjaan belum selesai. Kita masih harus mempertahankan dengan segenap daya apa yang telah diperjuangkan dan diraih oleh para pahlawan kita, yakni kemerdekaan sebuah bangsa yang berbhinneka. Dirgahayu, Indonesiaku.